Pemirsa, setelah resmi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan jika anaknya Emeril Khan Mumtaz atau Eril dinyatakan meninggal dunia akibat tenggelam di Swiss. Ratusan warga pun menggelar sholat gaib di Masjid Al-Irsyad yang merupakan masjid hasil karya arsitek Ridwan Kamil. Berdasarkan surat dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat tanggal 2 Juni 2022 untuk melaksanakan salat gaib bagi Ananda Emeril Khan Mumtaz yang merupakan putra sulung Ridwan Kamil yang hilang di aliran sungai di Bern, Swiss. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jabar pun memberikan himbauan agar aparatur sipil negara untuk melaksanakan salat gaib di masing-masing masjid di wilayahnya masing-masing. Pada Jumat siang setelah menggelar salat Jumat, ratusan warga dan aparatur sipil negara menggelar salat gaib yang digelar di Masjid Al-Irsyad yang berada di Kota Baru Parahyangan, di mana masjid ini diarsiteki oleh Emil. Pengurus DKI Masjid Al-Irsyad mengungkap telah menerima surat edaran dari MUI dan Sekda Pemprov Jabar untuk menggelar salat gaib yang dilaksanakan setelah salat Jumat. Hal tersebut diumumkan melalui Instagram pengurus DKM Al-Irsyad. Untuk diadakan sholat gaib dikhususkan untuk ananda kita ataupun putra dari Bapak Gubernur kita, Bapak Insinyur Haji Ridwan Kamil, yaitu yang dikenal dengan Eril. Dalam Instagram kami sudah umumkan dari semalam ya, bahwa masjid memutuskan untuk mengadakan sholat gaib. Waktunya tepatnya hari ini dan di setelah sholat Jumat. Sementara ucapan belasungkawa pun terucap dari para ASN Bandung Barat setelah digelar sholat gaib. Mirehna, putra Pak Agengna, Dewi Kadangat dia tajan ke, dia itu tajan ke penas gitu. Mudah-mudahan akhirnya sang ibu dipasihkan kesehatan. Pribadi, saya mengucapkan bahasa kawas dalam-dalamnya, agung-agungnya, menawi Pak Gubernur, seorang pulau warginya, kita siang kata bahan, kegiatan, kemudian area di Tang Dayungan, mudah-mudahan, harus diharapkan ke masyarakat Jawa Barat khususnya, doana di Jabah, doana di Tampi. Warga yang menggelar salat gaib bukan hanya berada di dalam masjid, tetapi juga di luar masjid. Diketahui Masjid Al-Irsyad merupakan masjid yang diarsiteki oleh Ridwan Kamil pada tahun 2009 dan selesai dibangun pada tahun 2010. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.